kan sama aja nih kalau dibuka kan kayak ada buat yang gupel gupel ya. Iya juga. Iya. Kenapa kasih kain ditutupin kain? Lu di sini ya kalau misalkan ngapa-ngapain ini lo jaraknya gede sih. Iya. Waro aku nanti aku joget terpesona. Benar ya joget terpesonanya. Pasti terpesona. Kota itu jadi pesona. Bukan. Apa dulu? Apa kalau misalkan denger lagu terpesona nanti dia kayak langsung joget gitu ya. Sis, tapi lu tahu lagu-lagu zaman dulu enggak? Tahu dong. Kayak Audi. Tahu lah Audi. Audi itu yang menangis malam. Aku cuma punya itu Mita. Taukah kamu semalam tadi aku gua males ngomong gua mati beginian doang deh. Taukah kamu tuh waga taukah kamu semalam tadi aku menangis kayak gak masuk sih suara gue ya mengingatmu. Kita tentuin deh, maunya mengingatkan apa ini. Mungkin hatiku terluka dalam. Yang Corona, showroomnya dari situ. Lucutin tuh ngapain lu. Itu kan showroom lu. Ngapain lu liat gue. Halo semuanya. Gue liat gue gitu maksudnya. Oh jadi kita gak berinteraksi dong teman-teman. Kalau begini caranya. Yaudah kita main apa ya. Ngomong dong guys, siapa yang paling apa dia? Coba guys, sekarang kalian boleh tentuin siapa yang paling apa gitu ya. Iya. Kira kalian apa? Iya, habis masak sih. Maksud ente? Enggak sih. Habis kena kompor maksudnya. Enggak. Guys, kasih pertanyaan ya, siapa yang paling nge-lag, Bun nge-lag. Pak, wifi-nya, Pak. Pak, kita mau kerja. Pak, tolong ini wifi-nya, Pak. Di sini. Matiin, Pak, matiin. Ganti. Ganti apa? Oke, beneran. 15 menit. Gitu guys. Rebutan sinyal katanya. Kak Didak, Kak Gobang, gue di Tika Stephen, Kak Elangga, Kak Dovio, Kak Moya, Kak Iqbal, Kak Gary. Racunin Anin sama Corona series Thailand tuh. Aku udah bilang ke mereka guys. Aku udah promosiin dengan bahasaku yang sangat indah. Tetap mereka menolak. Nggak menolak, cuman kayak lebih ada yang pengen gue tonton dibanding itu. Oke, okay. Garit. Siapa yang males mandi nih? Siapa guys, siapa yang males mandi Corona ya? Yang kita paling sering mandi aku. Yang siapa mandi, yang udah Amin nonton filmnya Siska? Aku belum selesai. Makasih ya teman-teman kosku. Bun-bun kenapa dimatiin tuh bun-bun? Ini hidup lagi. Siapa yang ngoroknya kenceng? Kita nggak ngorok ya? Gue kalau lagi pilek sih ngorok sih ya, lu tapi kan kayaknya nggak kencang saat pilek nih. Mm-mm. Corona guys, siapa yang paling baperan kayak gue deh. Iya parah gue paling baperan. Yaudah, siapa ya sini mah roasting gue semua sih di AKB. Siapa yang paling boros? Anin ya, guys toh. Siapa yang paling suka marahan? Siska lah, siapa ya lagi kalau aku bukan Jakarta versus everybody, Siska versus everybody. Korok yang berduka. Siapa paling pelit? Siska. Kenapa gue pelit? Kapan gue pelit? Enggak sih, siapa yang gak ada? Gak ada, kita gak berpelit, we. Kita sangat royal. Kita royal rompong. Royal banget, sampai lupa kita diberi siapa. Siapa yang paling sayang Cisyati itu? Siapa yang paling suka mie instan? Anin, gue sering banget denger nih jam 2 pagi pagi kelotak-kelotak nih Anin. Jam 3 pagi tuh. Jam 3 pagi yang, udahlah ini mah ngomongin paling gue semua apa? Yang paling ngambek gitu-gitu. Siapa yang paling kalong Anin? Lupa taruh barang karena yang paling kalong Anin ya guys. Siapa yang paling galak? Gue. Siska lah, siapa lagi? Siapa yang paling pintar? Aku. Aku. Kayaknya aku. Kok di sini gak ada yang ngomong, gak ada yang nanya gue?
nyanyi aduh ayo guys kita ada kerjaan guys. Mau apa lagi gitu ya? Aku enggak apa lagi ngerti. Aku ingin dirimu wagapat. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku. Bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain. Siapa yang cita-citanya live showroom 24 jam? Kita. Kita bertiga. Kita. Mantap unit baru akapela wis. Siapa yang paling bawel? Kita sih kayaknya bawel. Siapa yang? Siapa yang paling cengeng? Si Anin. Anin. Siska, Siska ding. Kok gue? Iya. Siapa yang rajin membersih? Siska. Siska. Iya, aku. Karena aku mau lihat rambut sedikit di bawah gue ambilin jadi, semua. Jadi ceritanya semalam kita tuh aku sama Siska masak mie iya. Instan. Makan tuh kan terus abis tuh wastafel dapur kita tuh rusak. Ini kenapa kos kita terbang lagi? Kenapa lagi wastafelnya? Mampus. Dari kemarin emang dari siang. Iya. Dari siang tadi. Kemarin. Nah, iya. Ya terus abis itu kayak ya udah nih juga enggak info-info nih. Ya mohon maaf lupa. Terus, akhirnya kayak ya udah deh kita mau cuci piring kan, mau cuci piring kan. Cuman kayak ya udah deh besok nanti aja abis mandi gitu kan, abis kita bersih-bersih. Terus aku chat Siska, sis kabarin ya kalau mau cuci piring gitu kan. Terus, "Hah, besok aja deh." gitu kan kayak, "Ya udah besok gua cuciin deh." Dia bilang gitu. "Ya cuciin sama Siska, kalau aku enggak mau." Not a big deal, not a big deal. Itu adalah untuk jadi ibu rumah tangga terus gitu nih. Ya, tapi gua enggak bakal mau nyuciin orang. Ya, gue kadang nyuciin sih. Enggak sih, kadang gue kalau misal ya, kalau yang siapa yang masak, gue yang nyuciin. Enggak mau juga. Dih. Kalau misalkan Karona masak nih, gue tuh cuciin satu piring aja. Jadi kayak gue punya kontribusi. Cuci piring bekas makannya aja kadang lupa. Yeah. Kayak dibiarin, aku lupa. Ntar dia ada nyuciin. Iya, biasa. Parah banget, Amin. Jadi selama ini piring di situ yang bekas punya Amin. Ya, tapi ya kan punya gue piringnya. Jadi kayak kalau mau cuci nih silakan. Gue pernah loh ninggalin gelas baru gak apa-apa. Yang min warna hijau min terus tahu-tahu dipakai orang. Terus lo lihat lagi di perpustakaan. Iya, terus gue lihat. Terus kayak itu gelas gue. Terus lo minta enggak, Kak? Ya ujung-ujungnya untung kita kenalan sama anak kosan baru itu kan. Tapi kan dia tetap pakai. Jadi gue minta. Aku, jadi gelas aku dipakai sama ibu-ibu itu ibu yang jagain kosan. Terus kayak astaga. Besok gak gue pakai lagi. Kan dicuci. Enggak mau. Thank you ya guys, thank you. Ani nonton Thailand juga gak sih? Nonton, tapi yang kayak tau gak yang ini kayak ini apa yang utama itu siapa namanya? Pampan. Kan yang waktu lo jadi nonton bareng kita sekosan. Oh, Nano. Nano. Sama Dika, Nano Naka. Friendzone aku nonton. Friendzone tuh Sing tuh kan yang main. Aku sukanya Bayfern. Aku cuma nonton Crazy Little Things Called Love. Ya Mario Maurer. Siapa yang paling suka minjem barang? Kita saya pinjam. Kita itu udah kayak yeah, barang enggak. Aku pinjam Karona, Siska pinjam aku. Tapi lu pinjam gue. Iya. Kadang. Tapi emang jadi baju kita baju bersama. Baju kita harus kita tuh bersama. Iya, tapi aku enggak bisa pinjam sepatu Siska. Iya, gue 39 rasanya. Kita bisa pinjam-pinjam sepatu ya? Iya. Sama. Oh. Si teman kos satu lagi seukuran Siska sih sepatunya ya. Oh, kadang iya. Pinjam dia juga. Siapa yang biasanya pakai banyak make up, paling banyak pakai make up? Siska. Karona. Siska make up gue ajarin. Iya. Iya kalau dia gue. Jadi guys, kalau misalnya kalian perasaan kenapa aku tiba-tiba bisa glow up itu karena Karona. Kok yakin gue glow up? Siapa yang di teater terus? Anin lah. Anin. Keren nih kalau saya pesan, bener juga. Siapa yang paling betah di kamar kosan? Siska. Iya. Dia anak-anak rumahan banget, anak kamar banget. Kayak kita kalau malam-malam kan suka pergi makan bareng-bareng sama teman kos gitu. Dia enggak mau. Dia iya. Terus sekalinya enggak diajak, "Kok lu enggak ngajak gue sih?" Dia gitu. Diajak. Kayak enggak. Iya, enggak gitu. Dia makanya, kan bingung jadi makanya yang penting lu ngajak dulu. Kalau lu ngajak dulu gue jawab enggak apa-apa. Tapi lu rasain enggak gimana rasanya udah ngajakin tapi orangnya enggak mau tuh. Males banget enggak tahu. Lu rasanya. Abisnya kalau misalkan ngajak pas udah kayak nih, misalkan nih orang gue tuh nggak suka kalau misalkan diajak tapi belum siap-siap dan belum diomongin sebelumnya. Misalkan nih kalian tuh suka ngajak ya pas kan udah kelar habis mandi tapi kan kita udah pakai daster ya, tapi kan udah mandi pakai daster kalau kita keluar kita harus mandi lagi ya, gitu sih, kayak
Kalau gue sih mandinya kalau udah benar-benar nggak mau kemana-mana lagi, udah fix udah malam banget baru mandi. Gak tau gitu. Ya, kenapa sih kalian gak suka di kamar? Suka sih. Cuman kalau makan dulu ya sebelum kalo, punya iya. kehidupan. Gue dulu ansos banget. Dia di kamar mulu karena siapa yang nikah duluan? Dia tebak aja sendiri ya kira-kira dari muka kita siapa? Karena nikah mahal. Kita hobi apa juga siapa nikah duluan? Kita hobi apa siapa yang nikah duluan ya guys? Hobi apa? Gambreng. Gue sih. Gue nggak mau nggak cepet-cepet mau pas banget lo yang banyak. Kenapa aku duluan karena mau supasit bulan depan dia udah berumur 30 tahun lalu. Aku nggak denger. Apa itu cepet banget sih komennya belum juga dibaca. Cie takut kakak artis. Cie artis takut ini artis. Kak kok gue di lo cakep di gue enggak ya showroomnya itu gelap doang apanya iya kan gue ring light jelek. Eh gile. Sama ini mereknya. Oh, sama. Bukan ini gue jampi-jampi. Nah, besok gue beli yang gede. Siapa yang paling sering begadang? Kita. Manin. Kita. Siska juga tahu. Oh, iya ya. Tapi tahu enggak sih, gue tuh kadang suka merasa gue tuh di luar dari circle kosan ini. Kasih. Karena dia selalu nolak. Punya dunia sendiri. Punya sendiri apa? Karena aku di kamar makanya aku sendiri. Iya, makanya jangan nonton drama mulu. Kayak di kamar duduk gitu di meja tengah bang kita ngerumpi. Kapan gue pernah denger di meja tengah ada yang ngerumpi lagi? Enggak ada. Karena kapan kemarin? Ada. Kapan-kapan, nah kita bangin enggak, dia. Tapi dia tuh kalau jadi ibu-ibu ya pasti dia tuh bukan ibu-ibu yang tipe kayak kalau dia beli belanjaan, udah langsung pulang gitu ya ngasih. Memang harusnya begitu di mana-mana ibu-ibu yang kayak, hey, ayo kita nongkrong dulu yuk. Oh my god, that's not my style sih berarti ya kan, ini dong iya sih, dan bener. Lu juga yang kayak menjauhi itu, ngerti gak? Gue gak menjauhi, cuma kayak kalau menurut gue itu gak harus, gue gak gitu. Nah itu, kalau kita kan kayak iya, ayo tapi katanya, gue juga ada mood, kadang gue mood buat pergi-pergi, bener gak? Iya. Tapi kan kita gak tahu mood lu kapan. Iya sih, gue seringan gak mau ya. Makanya kadang itu kita, katanya mau bersosialisasi. Bersosialisasi gimana? Bersosialisasi nih, keluar nih nongkrong, siapa guys, lagi? Bertiga-bertiga juga screenshot kayak bersosialisasi gimana? Masa lu di kafe kenalan? Halo kenalan, salam kenal semuanya. Tadi gua ngajak kenalan itu yang anak baru. Yang mana lagi? Yang Rona. Itu yang namanya Shirley juga yang baru. Hah? Ya. Ada dua Shirley di sini. Ya, ada dua Shirley. Aduh. Gimana sih? Tadi dia hain gue kan, hai kak. Terus hai. Cakep gak? Cantik kok. Coba kalau di rating sama kita. Kok gitu sih? Parah sih kak. Bercanda. Arce supaya nanti gini. Apaan sih orang artis atau artis? Sorry dia tiga tim. Sombong amat. Tapi gue kan dipengaruhi sebenernya. Enggak, Siska tuh pernah bilang sama gue gitu. Katanya kok lu bisa kenal sama dia gitu. Siapa? Kayak teman-temannya Aura gitu. Iya. Ya udah kenalan aja, emang kenapa sih? Kenalan sama siapa? Di kamar gue main aku. Sama ini teman-temannya Albert yang ada kelas gue. Gue enggak kenal gue sih, tuh, gue yang nongkrong aja. Karena nih, apa? Gue kalau di luar emang kurang baik. Maksudnya kayak cerewet kan? Iya. Tapi kenalan sama orang baru gitu. Ya kenalnya gimana? Maksudnya gue diodorin tangan dulu ya. Enggak usah nyamperin. Coba gue kan corona, enggak usah. Eh, di mana gini ya. Maksudnya kayak kalau kita mau punya banyak circle, punya banyak keling gitu tuh kayak pasti ada pembicaraan yang kayak kadang sama ngerti kan maksud ya, gue ngerti nggak perlu kenalan kayak halo siapa namanya ngerti itu? Tapi kan belum ketemu aja sama orangnya nggak sih iya. Karena dia emang jarang pergi ya udah aja gue pergi oke bener ya iya bener saksinya banyak 1800 orang tapi yang bener perginya kayak pas enak gitu jangan kayak ada yang komen gini, awas dimarahin tetangga orang tunangan gak gue. Tetangganya adalah kita guys. Tetangganya kenal semua deh. Jadi ini satu lorong nih, di depan semua. Depannya kamar ini kita kenal kita. Terus sebelahnya kamar ini aku, depannya kamar aku, seberang Karona. Udah ini semua yang di kosan tenang aja sih. Udah guys, serat dulu gak sih? Ya nafas dulu coba. Gue nyanyi mulu tadi, serak nih. Sorry deh kakak punya nyanyi, kakak punya dangdut kita. Aduh. Ruptur. Kata
Enggak ya. Jangan mohon maaf di kamarnya banyak barang. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu Barguso. Maupun di kamar. Karena lebih parah lagi. Tadinya kita mau showroomnya waktu lagi cuci baju di atas, tapi nanti kelihatan semua. Gak gitu cara mainnya dong. Iya. Yang bener-bener aja deh. Kita nyucinya di rooftop loh guys. Kita rooftop. Tapi rooftop itu bukan kayak sekeren yang kalian bayangkan. Kayak rooftop, sarkis gitu. Enggak ya. Ada tapi ada di tempat ini, tempat enggak. Apa tuh yang lu foto? Jadi tandon, tempat tandon iya. Air. Jadi dulu guys, tempat tandon air. Tapi kan bagus kan? Bagus, ya, gue like yang tergantung ya, angle-nya ya. Aja gitu. Tapi guys, kayak sekarang yang ngekos duluan di situ kan Karona sama Siska. Terus dengar cerita kayak mereka, iya, jadi kita tuh kalau tiap ini selalu cuci baju tuh di apa? Di rooftop. Gue pas gue lihat dia tuh macam penjara. Gue kali itu diteralisin kan, siapa tahu ada yang mau jadi kan ambil amit. Karona yang dia ngomongnya Karona. Dia kalau dia mau kan takutnya dia lompat kan. Apa sih? Iya aneh sungguh. Gak tanggung jawab, bukan di akun gue. Aku kita masuk. Dia ngeliatnya matanya bukan di akun gue, dia ngeliatnya di kamar dia. Jangan akun gue. Ternodai. Tapi kosan sebelah juga kok, tapi lebih bagus sih kosan sebelah. Oke. Kedengeran guys semuanya, coba semuanya sebutin. Besok ini acara. Jadi kayak ya udah. Iya. Tapi guys kalau misalkan nice idea. Oke ya guys. Kita jadwalkan ya, kita harus bikin tim. Oke. Okay. Karena kita yang pertama kali seperti ini guys. Iya. Iya, sumpah. Iya. Enggak ada yang ini. Emang beneran enggak ada yang ini. Macam. Ah, geli aneh. Enggak ada yang bertigaan. Iya. Geledah Tasiska nih bener-bener ya. Siapa virus terbanyak hari ini? Virus terbanyak kayak Corona. Eh tadi gua 7.000. Kapan sih? Pas dari jam 1 ya 4 jam. Anin ngapain Anin? Nemenin gua makan. Kita kayaknya sampai jam berapa nih guys? Ini gua kirain nih HP gua tadi. Ini power bank guys. Mati? Enggak mati. Tapi jam 12 lah. Yes. Yeay. Kita sleep over di sini. Kadang gua sendirian sedih tahu. Kenapa? Di kamar. Enggak usah drama. Mantang kamar gede gitu. Enggak usah drama. Mantang kamar gede. Belum tadi guys. Kamarin oke, kita mulai runtuh kamar Anin ya. Awas ya lu kuplin. Oke. Sejadah kan itu? Oh sejadah, iya sejadah sih. Cuman belakangnya apa? Gantungan. Kenapa aku nyebelin ngeselin banget di dari tadi nih Kayu bilang Siska ngeselin banget. Kenapa ngeselin? Ayo dimarahin sama Siska. Siapa yang rela berkorban atau legowo? Gue. Iya karena ya, siapa yang makannya paling lama? Anin. Enggak, Corona. Corona. Gua makan ini normal. Yang kelihatan semuanya guys. Oke, okay, yes. Ini Corona. Gua ini. Makan normal Siska cepet banget sih. Ini nih. Kalau gue tuh iya sambil ngobrol, main HP, terus sampai kenyang main games, sampai kenyang. Siapa di sini yang kesuduan Karona? Karona itu pas pondasinya baru jadi. Enggak pondasi juga ya, we. Ya udah DP pas ya. Ini lagi di chat. Peletakan batu pertama di DP. Jadi gue yang punya kosan. Baru bayar tanah. Nanti gue beli sahamnya nih kosan. Ye, biar kita gratis ya, Kak. Siapa yang jarang pulang kampung? Mi. Karona. Itu apa nih mau? Permen asem. Makannya pas bareng-bareng ya, Buka. Ya Allah. Kita lihat ekspresi Mbak konten. Mas ekspresi kita. Aku enggak suka asem BTW. Ekspresi kita setelah makan ini. Guys, kayak gue harus sambil ngecas deh. Ya udah ambil lah. Nyampe enggak ke sini? Nyampe. Oh, mantap. Ayo guys, cepetan. Kita makan dulu. Ih, kok so cute. Kok enggak bisa dibuka nih? Ya, satu. Wah, belum. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Kau gitunya enggak? Enggak asam. Terus kan kenapa? Karyawan. Tapi enak. Kok di tempat Karona gue lebih cantik ya? Tuh kan, apa gue bilang? Kayak pas gitu proporsinya. Kalau di sini kayak ya kan HP gue lebih lama.
beda sendiri. Nggak, iya. Gue nggak ngomong apa-apa sih. Rame kali kayak sekampung. Oshi di JKT48. Oshi di JKT48. AKB. Oh, AKB. Aku suka Yuko sama Sayane. Aku suka Akimoto Sayaka. Siapa nih? Gue Anindita Cahyadi. AKB. Oh, AKB. AKB. Harukan. Girin. Mayu Yu. Kayaknya gak nyampe deh, Chong. Gak nyampe sumpah. Powerbank. Oh, atau gini aja. Ini ya, yang lainnya gue taruh ke situ. Enggak, bentar ya guys. Bentar ya semuanya. Aku bingung nih guys, bentar ya. Gue ke kamar dulu ngambil charger. Chirona mirip sih sama Yuko, makasih. Aku siapa ya? Okada Nana itu yang mana? Okada Nana itu yang pernah kesini. Tapi dia waktu kesini rambutnya masih panjang, sekarang pendek. Senternya apa guys? Oh, aku suka Anin. Tau nggak Ana Irim, Irim lupa. Pokoknya Anin dia sekarang udah keluar kan? Nggak tahu udah keluar apa belum? Kayaknya udah keluar deh. Soalnya dia kayak bule-bule gitu mukanya. Cewek apa? Ana Iriyama. Ana Iriyama. Itu yang mirip sama si Chika, bukan ya? I'm back. Center ini Jabaja, Jabaja. Siapa itu? Ya, itulah pokoknya. Belum Anin masih member. Eh guys, gua kayak gini member kelihatan kan? Copot aja itunya dikelupas. Iya, enggak kelihatan. Siapa yang mau dinikahin? Gimana sih? Anda aja. Bentar ya guys, aku mau tinggal ringlet dulu supaya mengganti segala macam. Tolongin. Ya, powerbank gue udah mau habis. Ya, itu colok aja. Oke. Oh, kan di sini ada charger. Nyampe enggak? Nyampe itu tuh tolongin. Wes. Nah, tolong ini jadi putih dulu, guys. Tolong abis ini bayarin token gue ya. Siapa yang ringlightnya dua dan nabinya. Siapa yang suka nyuruh-nyuruh? Nggak ada. Tadi charger lu mana? Siapa yang suka nyuruh-nyuruh? Nggak ada. Lu kira lu ambil charger lu? Kan nggak nyampe weh, gimana dong? Yaudah kita pakai powerbank dulu ya sampai habis. Kiruman, Apriskiani, akustik. Siapa yang paling jago masak? Siska. Rona. Amin. Kita punya specialty-nya masing-masing. Ya. Apa specialty-nya sebutkan? Lu apa? Gue sop. Okay. Gue ngulek sambel dan ini. Apa namanya? Waktu itu gue bikin ngeracik sambel juga. Capcay. Dan satu aja kalau gue tempe kecap. Ya elanin. Sumpah itu enak banget. Ini tempe dipotong-potong lu robek-robek dikit, tapi lu kasih enak, kecap, kasih garam, kasih lada. Lu belum tentu enak kayak gue. Ya sekarang udah kasih sop nugget. Jan. Iya, gue lu kenapa deh waktu itu bikinnya tuh? Enggak tahu, iseng aja. Bisa enggak akun tugas hidup? Sebenarnya mau nyolok di sini enggak nyampe ya. Atau lu yang di tengah? Siapa? Kangkung, kangkung. Enggak ribet sih. Terus gimana? Tinggal charger. Gue ya udah enggak usah posisi charger. Lu taruh HP di sini. Iya. Kita emang agak ribet ya guys ya. Kita sekarang lagi mau perpindahan posisi. Seperti menteri itu di reshuffle, kita perpindahan. Seperti tim itu di reshuffle. Dimbes. Ada siapa itu? Gak tau. Jangan tahu. Terus gue kemana nih? Ini di sini tempat gue tadi. Terangin hal yang gue biarin. Sebentar ya. Udah gue terangin tadi. Udah mentok. Udah. Mentokin. Biar terang. Ini charger dong, percuma lu pindah. Oh iya. Itu why? Apanya why? Dan tadi itu apa? Tadi dia udah start recording kalau kita ke slide bawah. Oh, baru tuh. Iya. Gue mau balik ke kamar lagi buat ngambil charger. Gih? Lewat. Nih?
charger dulu. Enggak, itu buat power bank. Gue punya 3 kabel. Tinggian. Terang banget nih pus. Siapa yang rajin bangun pagi? Siska. Siska. Sis J si ribet. Emang. Apa? Nih, katanya sis J si ribet. Ini mana yang bisa gue cabut? Ini ya? Ini bisa, iya, iya. Cabut. Ini aja gak sih? Hah? Itu apa? Ini nih. Atau itu punya Ani. Di sini. Gede banget nih. Sorry. Rempong ya, Bun. Minta dulu, Bun, supaya lancar, Bun. Lucu sih. Tapi kayak gini. Siapa yang paling sering masak tuh? Maaf ya, Riwa. Iya, emang Riwa, guys. Kita semua suka masak. Aku baru Nien, suruh Siska jangan galak-galak. Aku gak galak. Aku tegas. Emang tampaknya gitu aja mukanya. Gini gak sih posisinya enak? Kita mau ngapain ya sekarang? Kita mending kayak harus nyanyi kayak... aja yuk, nyanyi. Nyanyi ya. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti. Karena kangen gak sih? Oh my god, don't hug me. Ya itu kan Siska suara rakyat. Aman. Maksudnya Siska suara rakyat itu maksudnya apa? Siska suara rakyat. Enggak. Ngau. Lu ngomong ngau. Apa sih? Dia ngomong enggak tahu ngau. Apa sih? Tadi iya tadi. Ngau. Kak, gua mau ini, gua mukanya enggak jelek kalau di sini. Yang di tengah mah itu. Ya ganti deh. Ganti. Mau lagi. Ya udah lah, ribet ya, ribet ya. Ribet. Gak usah, maaf ya guys. Aduh. Aduh tuh kan dia itu. Nah. Eh, yang kau ambil. Tadi itu. Harana wa kombe. Hey, yang kau rambe, yang kau arana wa kombe. Honke, honke. Lu malu gak? Gua gak malu. Misokime, kumana kau membeko. Gua kenapa? Gua bikin langsung honke, honke. Gak tau ya beneran malu. Tapi gua pertama kali di gua baru kayak nunjukin ke fans voice card gue. Gak kok, tapi gak apa-apa. Ani, Ani stop, Ani. Keluar lu dari kamar ini. Kamar lu ya. Tami no kibe kubano kobo meko yumano bungo awe ade. Honke 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 rio honke jombe jombe rio riro. Gak tau gue. Gak tau gue, lupa. Kita gak diketokan. Enggak, gue takut. Caranan, caranan, carane, caran teci. Gimana tuh? Mau lihat. Kok pada request aku ngomong? I can show you the world. Shiny, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart beat? Ini apa sih kali ini? Aduh, kenapa sih? Ngapain ketawa? I can open your eyes. Take you wonder by wonder. Over sideways. Siska adalah kami yang tidak dapat bersuara. Kenapa sih? Gak tahu. Gue gak ada suaranya. Pas, pas. Aduh. Oh, you are.
Aduh. Oh. Naik, naik, lu suruh nyanyi OAS, naik, cepetan. Gak apa. Enggak ya. Enggak ya, karena yang bener nih karena. Aduh, sakit perut, guys. Lagu yang galau dong. Oh, lagi galau, lagu apa? Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, yeah. And I've hurt myself. Oh. Kenapa sih, guys? Eh sis, lu nyanyi, tapi gue yang kayak pura-pura gue nyanyi, ada gak? Di sini. Na 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 na. Lupa lirik ya? Maaf ya guys, oh, kita kayak di TikTok. Apa? Aku gak lip-sync guys. Buat kalian semua yang kira aku lip-sync, ini suara aku aslinya ya. He wasn't my everything to him. No. Tuh kan guys, aku gak lipsing, soalnya aku salah gitu guys, kalau di TikTok. And it's taking me a lot of time. Now that it's gone, my heart it's missing. Eh, lagu ini sih yang pas, apa namanya? Tau kan yang dari suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 yang tinggi-tinggi-tinggi gitu. Bad Romance. Lagu apa? Oh, oh ya, top. Oh, 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 bisa gak? Yuk, satu. Gak apa, liriknya apa sih? Liriknya tuh di TikTok, weh. Makanya pelan-pelan. Suaranya pelan-pelan kayak gue kalau nyanyi. Gue gak bisa tinggi kalau gak teriak. Sama gue juga. Yuk, belajar. Ya udah, kita dari rendah banget ya. Oh, gitu ya. Liriknya gimana sih? Jangan sering-sering gitu, nanti sakit. Habis ada dahaknya, ini tolong. Cuma mau lihat lirik. Ini rendah banget, gak bisa. Caught in a bad romance. Coba lu tadi mau nyanyi lagu apa nih? Ini pas semak. Jakarta. Lu nyanyi lagu apa nih? Itu apa namanya? Yang snowman. Nah, I want you to know. Bukan cara lagu ini. Itu yang I want you to know that I'm never leaving cause I'm a snow. Ada jepit gak? Ada hairpin gak? Tolong dong. Anak rambut gue. Kalau Brad dari JKT48. Nikah. Ayo kita tunggu aja. Artis loh. Besok ujian jangan ganggu tangga. Siap, I want you to know. Loh, satu, dua, tiga. I want Karena you to know. Kita aja dulu. Satu, dua, tiga. Sebentar. I want you to know that I'm never leaving. Satu, dua.
I want you to know. I want. Gue nggak tahu nadanya. I want you to know. Oh, gimana nggak? I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow. That will be. Ada satu nafas. Iya, gue emang belum nafas. Belum nafas sih. Nih, nih ngadi nih. I want you to know. Terus gue jelek gak sih dicepol? Enggak, cakep. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss. Tuh, wah, I want you to know that I'm never leaving. Nih, nyampe gak sih? Gak bisa, gak tau. Gue selalu ketawa sebelum halusin. Tuh, wah, gak. Wah, parah nih. Gak bisa sampai nih. Sampai besok. Sampai besok. Ya, Din. Yang bener, Din. Sampai. Yaudah, ganti lagu. I want you to. Tuh, wah, gak. Kok lagi? Gue sampe gak puas. I want you to. Tuh. Duluan nanti gue nyusul. Eh, lu beli baju apa nih? Beli. Salah fokus. Beli tank top. Tuh, wah gak. I want you to. Jangan disusus. Nih, tau besok nih. Gak ngerti. Gue gak ngerti kalau dia ketawa. Enggak, gak ngeliat dia. Gak ngapain, woy. Enggak, dia enggak ambil dapet. Sama nih kenapa? Dia enggak ambil dapet. Kayak gitu lu baik gitu. Oh, enggak. Tolong dong ini kan. Ani Siska, I want you to know dua jam. Tuh, wah, enggak. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till that will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Tapi gue kemarin bisa sampai sini sis. Ya bisa. Some fun, it's some fun. Coba ya, coba ya. Lagu TikTok ya. I want to. Min, ah gak lucu sih. Ya udah mulai gunain please. Ya. Sakit perut. Ya udah sekarang kalian semua. Sekarang kalian itu ikutin gue yang nyanyi lebih tenang ya. Aduh. Aduh. Ayo, ayo. Apa ini? Sebenarnya. Miyake kai makan glang. Miyake kai. Miya. Gue takut ntar masuk YouTube pak gue dihujat. Enggak, yang bukan lu yang dihujat, gue yang kira. Yang itu gue duetin. Tapi yang bahasa Thailand. Oh. Biar gue tau nadanya. Tetap si wit shan hai men ramun wai. Tetap ya, susah banget. Ya, kita langsung ke refnya. Jemai dai lau watu shan. Jemai dai lai watu shan. Aneh banget. Gimana liriknya? Jemai dai lau. Jemai dai. Gak gitu. Apa? Jemai dai. Jemai dai. Jemai dai lai tuition, one tuition. Mending gua ajarin kalian nyanyi lagu Mandarin aja gimana? Dia kan bisa banget. Tianmin. Coba lu aja kita lagu Mandarin. Aduh. Cemedai, ada yang tahu cemedai lai? Iya benar. Cempedai, cempedai. Nanti gua kena. Nanti dimarahin ah, dia teriak ah ini. Gimana sih? Ayo cepetan. Cemedai lai waktu saya. Gue ya. Eh, gue belum puas. Ah, udah, awas. Satu kalimat. Gimana? Mending lu bukain gue liriknya deh, biar gue baca. Gak usah, ini challenge. Eh, liriknya aja gini. Ntar challenge-nya lu juga gitu ke kita. Ntar lu lagu Palembang ini. Genting Sriwijaya. Ini aja guys, deh nih. Cemai dai lau watu shen. Cemai dai lau. Cemai dai lain watu shen. Salah sih. Cemai dai lau, cemai dai lau, watu shen, watu shen, watu shen, mei mi te, mei mi te, nan pen ying ai, nan pen ying ai. Dah, makasih semua ya. Dah, sekarang lu lagu Mandarin cepetan. Hao xiang, hao xiang. Gampang banget. Gampang. Hao xiang, hao xiang. Hao xiang, hao xiang. Ya ini mah kayak gini mulu nih kayak. Hao xiang, 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 hao xiang,
tapi wanchen chen jubin hai cha te ya cuman hai te chu beda aja moyang guys. Gue lagu kebangsaan gue ya. Oke. Korea. Oke. Ajunganiyo muri mamjuge ajunganiyo nunmuri mamsoge ajunganiyo nuri hachigo ajunganuri. Masih. Ya sorry sarangheno. Apa? Tahu. Sarangheno kimi no ni de ma. Jangan yang universal aja. Tahu semua. Iya sih, benar. Gue cuma mending ini aja. Bosok. Stand by me. No bara bajo. Hanya sarangheno maru jiwa. Oh, stand by me. Enggak tahu, Shiny ya? Jika baju. Itu tahu lagunya Lee Min Ho yang BBB. BBB. Tapi hamba BBF. Bukan bintang biasa kalau BBB. Maksud gue BBF, Boys Before Flower apa? Ibam. Bukan. Lupa guys. Ada tongsengnya. Aku lupa. Gimana? Ya, openingnya guys. Ya, aku lupa. Gimana guys? Almost paradise. Na 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 Lagu Jepang ya? Apa? First Love. Tapi direndahin ya. Seberapa? You are always gonna be my love. Itsuka dareka to mata koini o shitemo I remember to love you haunt me hard. You were always gonna be the one. Imawa mada kanashi love song. Atarashi uta utaeru made. Pasti tahu lagi ini kalian. I think I love you. Kudekabayo cause I miss you. Na 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 na. Full house kan? Iya. Gak tau, jamannya beda soalnya. Oh ini tau gak? Happy shalala. Na 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 na. Happy shalala. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Justin nyanyi itu bagus banget sih. Itu sumpah gue nonton berapa kali enggak bosan-bosan. Miyake kai makan glang kore kang kang gen pai ti mai mi de gue. Wanok ya rock sis tuh kata. Wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'll always by your side. Whatever you say, kimi wo omou kimochi. Forever right now. When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I came to know is missing you. When you're gone, the words I need to hear to always get me through the day. And make it okay. I miss you. We are here for each other until forever. I know. Rusak gak sih ini kasih gue? Enggak. Oh ya. Oh ya. Na 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 na. Sekarang lagi lebih serem aku ya, dan Siska dan Karona. Iya tadi aku udah bilang Karona. Guys, aus. Ini tolong ambil minum. Justru. Sih. Minumnya gimana, yo? Gini. Lagu Meteor Garden F. Apa ya, gimana ya? Gimana ya? Gue juga lupa. Ya, Tommy. Jempa ucu cuhui yang shiny. Nanti gue buang ya, Nin. Mana tempat sampah? Lagu apa ya?
Susahnya jadi penyanyi. Lagi dong, gue enggak ini, enggak ada. You are the reason. You are the reason, buddy. You are the reason I'm mind raising. 'Cause you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Nah, ini udah upload? Udah. Kapan tadi? Tadi mau liat gak? Ini siapa kalian sendiri yang rekam? Fotonya mana? Lihat dong. Nanti ya. Kalian ke stasiun cuma buat itu dong? Enggak, tadi kita ke kayak anak kembar. Kayak di kakak tau. Kemana itu naik iya. MRT? Iya. Ternyata MRT sekarang bisa pakai. Jadi gampang. Pakai apa? Scan barcode gitu. Jadi gak perlu pakai kartu. Dah, seru banget. Bisa top up lewat HP. Iya. Tit 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 gitu. Enak banget sumpah. Seru ya? Gue belum naik MRT lagi ya setelah corona. Iya, takut. Tapi sekarang kan di dalam MRT gak boleh itu. Soundtrack gak boleh ngomong. Oh ini. Di sana katao. Gue tahu. Itu bukan demo. Nara better wita. Dan demo nai. Kutu do harai ai. Besok kita berarti sampai jam berapa? You may want me to. Ini sudah jam 4 berarti jam. 12. Oke, lama. Besok gua pagi. Show ya? Aku siang. Tapi aku gak ikut show 2. Lagu BNK 48 tadi ya? Ini, yang apa nih? Tanatan Upasak Upasak lak main titan koma main cemai cendapan mumpai lu cende main yong pe. Kita main itu, main lanjutan lirik. Apa? Indonesia aja ya, Indonesia aja ya. Oke, Indonesia. Ayo. Sambung lirik ya. Ini apa? Ini apa? Sirik. Ngomong pimba. Guys, gue jawabnya sirik. Ya jelas lu. Gue kira ikan. Ikan migrasi. 5, 6, 7, 8, 5. Gue. Apa sih? Ya lu mulai duluan. Lagi apaan gitu, kayak lu stopin. Ya kita karena ya kedua, berarti, ketiga ya. Gue ya. Lagu Indo ya? Lagu Indo nih. Apapun. Yang susah-susah banget yang lagu Indo ya. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama. Tunggu. Ini lanjut lirik atau ganti sambung ke lagu lain? Lagu lain? Oh, oke. Okay. Lanjut tadi. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama aku juga belum reda. Beri waktu. Beri dulu aku waktu untuk apa? Untuk apa cinta aja yang gampang tanpa nih. Tanpa kejujuran. Jujur. Aku tak sanggup. Aku tak lupa. Masih. Terus. Aku tak mampu dan aku tertatih. Semua yang pernah lama setelah. Iya, tadi aku pikir lu nyanyi lagu itu. Pernah ada. Aduh guys, gue udah mulai ini otaknya. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Gampang banget sumpah. Ya udah aku ya. Ya udah. Kenangan yang terindah. Tarana. Apaan ya? Indah kau terindah untukku terhangat. Terhangat. Siska. Siapa? Hangat. Hangat pelukmu. Siapa? Hangat harum tubuhmu. Kututurkan. Nggak tahu. Iya. Terbaik. Apa? Terbaik untukmu. Terbaik bagimu. Ayah, kau tuturkan setahun.
Ayo guys, siapa lagi? Apa? Hangat ayo, harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi. Bisa. Kok gue? Belum jawab. Menjadi. Menjadi pilihanmu. Na 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 na. Maukah kamu? Kamu. Kamu buat aku tersipu, buatku malu. Apa sih liriknya? Iya. Saat bersamamu, saat kau jumpa denganku, jumpa denganmu. Apa sih? Liriknya apa sih? Saat ku jumpa dirimu bukan sih? Saat ku jumpa dirimu, dirimu deh. Dirimu tak pernah menyadari semua. Semua. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu, tak mampu, mampu, mampu. Bukakah jalan? Apa guys? Mampu apa ya? Jago kan aku, haha. Makanya aku ikut. Mampu. Bentar ya. Ku tak mampu. Enggak, lagu Agnes yang ini yang ku karena aku sanggup walau aku tak mampu. Bukan, bukan. Berdiri mampu sendiri apa ya? Tanpamu. Tanpamu deh. Walau aku tak mau, bukan tak mampu ya. Iya, tak mau. Benar juga. Mampu diriku dapat berdiri tegak sampai hari ini. Mampu. Itu baru tak mampu. Mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih aja. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi. Lagi. Lagi apa? Udah enggak, ya? Bisa enggak? Again and again and again and again. Lagunya ini lagi, boy lagi band. Apanya? Apa? Kamu tuh lagi? Enggak ya? Apa-apa-apanya dong? Apanya dong? Dang ding dong. Lagi kamu bohong, bukan? Iya. Lagi cantik. Emang lagi, enggak ada lagi. Emang lagi cantik. Emang lagi so cantik. 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 Ingin rasa hati nge-lag sumpah sama host dan nyuruh video. Bang iya cuma nge-lag katanya lek berondong manis apa tuh lagu berondong manis apa berondong manis tahu the virgin seperti dahulu lagi lagi dan akhirnya aku sendiri lagi. Karena kekasihku yang pergilah kau. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat berat hati ini meyakinkanmu. Tahu ya. Kayak di tengah-tengah dia lirik gitu loh. Membunuhku. Nggak tahu. Kau membunuhku dengan kata cintamu. Apa? Ulang lagi deh lagu yang lain awal. Ulang dari awal. Ah guys, sana dulu guys, siapa yang ngomong? Nizi you. Step and a step. Gak tau, aku belum dengerin lagu Nizi you. Aku suka, aku ngikutin dari awal.
Senin salah, harusnya lelah hati ini. Iya emang. Lu harusnya apa tadi? Lu ngomongnya apa tadi? Berat hati. Dasar. Dasar. Yang penting ini pede. Ini kubunuh pacarmu. Nah, itu kan kubunuh. Yang penting pede guys. Orang gak pada tahu. Dago banget bun-bun bohongnya. Aku kan berjanji takkan mengulang kesalahan yang sama, segala kesalahan. Kenapa? Demi apa? Apa? Demi apa? Woi kalian aneh banget, aneh orang pada. Sama lagi salahnya. Aneh sih karena ini ngarang tadi sama. A kan sekarang B. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidup, jejak beban hidupku. Dan tak terukir abadi sebagai kenangan. Sebagai terindah. C. Indah C. Cantik. Apa? Aku gak apa. Kenapa gak ini? Ini rasa hati berbisik. Dah ya. D. Dahulu kau pergi dariku. Dahulu kau menginginkanku. Setelah ku mulai mengharap, di saat ku mulai mengharapkan, aku suka banget sama ini semua. Kamu dan memilih dirimu. Kok gitu sih? Kok marah? Jangan gitu sayang. Gitu sayang. Sayang. F. Francisco. Apa ya F? F ya, F Fata ya. Fata Morgana. F ya. Frustasi ini menjadikanku lemah. Apa ya? Tolong F guys. Call a friend. Ayo F, lagu apa namanya F? Oh, gue tahu. Apa? Tapi Inggris lagunya Glee. Apa? Nah, ini. You have a friend. Oh ini aku tahu apa? Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Ada yang bilang katanya fre fre fre. Fre fre fre. Iya benar. Ini F G G G G. Ganteng banget kau, sumpah sih. Kau bintang di hatiku. Kau banyak. Apa tuh? Gemetar. Ini mama gue. Kayak di sebelah sini gitu. Kayak ada kursi digeser. Takut. Ya mungkin ada nempatin kamar sebelah. Apa sih? Orang baru kenapa emang? Kamar sebelah mana? Enggak ada orang ya? Ada orang. Oh, ada orang ya. Mungkin kan enggak ada itu, guys. Apa? Enggak ada notif, please. Notif apa? Yang bikin geter. Iya. Berarti emang dari sebelah kali yang digeser ini. Udah, gitu doang. Santai. Tadi kita bisa apa? G. Abis jadi F, G. H. Gemi. Hai kamu. Enggak, gue jadi malam ikan. Hanya berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua. Nanti ketahuan gue apa? Ntar ketahuan gue apa? Udah, abis jadi F, G. H. I. Ingatlah namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Ku cinta pada jumpa sifat ini kan. Abis jadi FGHIJ. Jejak pesawat yang di langit. Garis putih lurus memanjang. Gue kayak cari rasakan siapa yang masih ada tanpa mampu menoleh ke belakang. Jadi FGHIJ. JK. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Tahu nggak gue menyanyi? Kemarin ku dengar kau ucap kata cinta. Tahu? Ya. Mau jadi FGHIJKL.
love is all the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very anyone that you adore and love. Apa habis itu? M. Meski waktu datang. Kita akan friendly. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. N. Namaku Bento. Uangku banyak. Bukan gitu. Namaku Bento. Rumah real estate. Apa sih liriknya? N aja, N. Annie Lane. Nirvana. Gue belum ngisi bekas bikin. Iya, sebenarnya enggak apa-apa. Ya udah kan. Apa pesan kita? N. Nabi And apa guys? Never say never. Namun aku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. MNO. Oh. Ah, jelek banget, geli. Enggak mau geli. Oh, apa ya? Oh. Guys. Oh, apa? Oh. Oh. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Oke. O P P P pelangi pelangi halang keindahmu merah kuning hijau di langit yang biru melukismu agung siapa pelangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan. P Q Q Q Q sero sero selama ada semen, jadi apapun juga pasti sempurna untuk selamanya. Sero sero. Kenapa muka gue dulu abu-abu ya? Tolong benerin karena gue nggak terima. Sama aja, kurang mendekat aja. Nggak, emang gue nggak make upin sih, maaf ya guys, nggak apa yang penting di sini. Apa ini R R ya, R ya. Rasakan kamu. Apa sih? R. Rambutmu. Rambut lurus. Apa sih itu yang lebih kan? Rapsodi indah yang kan berjirim. Ulang. Rambut warna-warni bagai gulali. Hidung lucu. Ah, body shame tuh. Terlalu tinggi. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Izinkan aku lepas dari R. Lagi guys. S. Habis jadi apa guys? S. Satu. Daun berguguran, tinggalkan sangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya dunia. Makasih guys. Lo ini lagu audisi gue tau pas dia.
Oh iya, ya, itu lagu 20 besar. Gua pakai sayap lagu ini. Pertama yang gue nyanyiin waktu gue TK kayaknya. Iya. Apa ya, Teh? Terpesona kepada pandangan pertama. Salah. Yang tak kuasa menahan rinduku. Terpesona kepada menghiasi mimpiku. Nyanyi mulu kak, gua kagak diwaro. Terpesona tuh maksudnya terpesona yang terpesona terpesona. Terpesona aku terpesona kan iya, yang di TikTok. Enggak tahu belum lihat. Gue juga lupa sih liriknya gimana. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Dah itu banget ya, guys. TU apa? Rasa telah jatuh. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Oke, okay, kita mau bacain podium dulu. Dimulai dari Karuna, silakan bacain podium. Nomor satu. Wow, Apriskiani. Ngomongnya ini dong kayak lucu-lucu gitu. Kalau Karuna lucu-lucu. Gimana? Nomor satu Apriskiani. Nomor dua akustik. Nomor tiga batik tuker. Soalnya gue kayak ini gue siapa anak akademi. Gak nyuruh pake gaya-gaya ya. Ini totalitas. Malu-malu totalitas. Coba lu cepetan. Terus nomor empat akun tugas Sidik. Terus ada nomor lima Ismail Eko. Nomor enam Yuski Firdaus. Nomor tujuh Sultan Ranca Ekek. Nomor delapan Jan. Sayur apa guys? 9 sampai 12 sampai 13. Nomor 10 Exan Ende, 11 SK Dharma, 12 Zain 49, 13 Fikri Hidayat, 14 Alzain. Siska juga yang oke. Okay. Yang lucu ya? Enggak, gue nyanyi aja. Di posisi pertama kita punya kayak akustik. Di posisi kedua siapa? Kita punya ke FMB. Oh iya. Yeah. Lalu di ketiga apa? Ada Kak Gobang Gurit. Yeay. Di posisi keempat ada Kak Dio. Di lima ada Kak Devin by 2. Di posisi keenam siapa? Ada Kak Cesara. Oh iya. Yeah. Di posisi ketujuh ada Kak Tio Pradana. Wow. Di posisi ke-8 siapa saya namanya? Siapa ya? Di posisi ke-9 ada Kak Doyo. Di posisi ke-10 ada Kak Mulia. Ganti genre ya, boleh ya? Oke, okay. Posisi 11 ada Kak Ram. Ke-12 ada Kak Kung. Dan terakhir di posisi 13 ada Kak Erlangga Ferry. Yeay. Makasih Kak Ani. Gue ngerap ya. Thank you. Gue ngerap. Oke, Ani gimana? Kacau nih. Yo, ayo. Itu besok ya. Yo. Di posisi satu ada Kiruman. Di posisi dua ada. Gue jadi. Di posisi 3 ada Iqbalas. Di posisi 4 ada Asagia. Yo. Beat. Coba ya Nin, beatnya gimana Nin? Gimana ajarin dong? Di posisi 5 ada Kagiruma. Di posisi kedua ada Kanilci. Di posisi ketiga ada Kak Iqbal. Di posisi capek nih semua. Tolong dong, ini ada yang effort banget sih. Ada Kak Opek, ada nomor 6 ada Kak Denis. Kak 7 ada Kak Praditya. Kak 8 ada Hekisang. Nomor 9 ada Kak Damon. Nomor 10 ada Kak Clouds. Nomor 11 ada ini Agil. Nomor 12 ada Kak Riz. Nomor 13 ada Kak Adi Mahardika. Nomor 14 ada Kak Egi. Nomor 15 ada Kak Rofik. Nomor 16 ada Kak Salsanya Anin. Nomor 17 ada Kak Rahman. Nomor 18 Kak Alfian. Nomor 19 Kak Rian Kak Kola. Nomor 20 Kak Enik. Nomor 21 Kak Aul. Nomor 22 Kak Mat. Nomor 23 Kuro. Nomor 24 ada Katri. Nomor 25 ada Hilad. 26 ada Sayang Bun. Nomor 27 ada Via. Nomor 28 ada Karya. Nomor 29 ada Biyelo. Nomor 30 ada Fauzi. Thank you. Capek. Nafas dulu bentar.
Maksudnya guys, kita itulah yoga dulu. Maksudnya gue kayak apa namanya? Oke, gini. Meditasi kok yoga sih? Ntar kapan-kapan kita showroom lagi workout di rooftop kita itu. Iya. Jemuran-jemuran ini atas jemuran. Harusnya baca lagi sekali nafas tau. Nomor 1 ada Kak Giru, nomor 2 ada Kak Ripsi, nomor 3 ada Ribani. Nomor 3 ada Ribani. Ini challenge. Apa? Ya udah, Nin, gua nge-rap, lu ngapain? Apa sih ngapain? Oh udah, kelar, gua kira mau challenge lagi. Di posisi pertama ada GMMI, yeah. Apa yang lain guys? Siapa guys? Pick one. Udah habis sugarnya. Iya. Dari tadi kita jadi lenong bocah loh. Si Skarona ngomong Jawa. Apa? Ngomong apa Anjani? Apa? Nah, jadi guys, coba actingin salah satu adegan lu sebagai Anjani. Aku marah. Apa dia bilang? Nah, kalian yang penasaran makanya nonton. Ini bukan daster loh, biasanya dia pakai daster. Ini sekarang bukan daster. Ini bukan daster guys, ini kemeja. Tie-dye. Ini tie-dye. Kemeja. Ecing banget ya celananya. Celana gue warna biru. Lo udah nyoba daster dari gue belum sih? Belum. Belum keluar dicuci, udah. Belum keluar dicuci. Kenapa emang? Gak apa-apa. Itu satu ukuran soalnya sama kami dia, gak tau dia mau atau enggak. Ya, gue ingin makan sesuatu, kita pesan martabak. Eh, kita pesan makan aja yuk, apa ya? Gak mau makan martabak. Pizza. Pizza sih. Gak mau makan berat, mau yang cemil-cemil doang. Pizza cemil? Martabak sih. Martabak manis. Iya. Gak mau martabak manis, asin mau. Iya, manis sih. Martabak tikar. Iya, di mana tikar mah? Bisa gak ngomong ya? Gak bisa diomongin pakai bahasa isyarat gitu. Kan katanya kan bikin apa, sumpah kalian yang nyanyi gue yang aus. Mas Cogan deket kos. Mas Cogan deket kos masih ada enggak, we inget gak sih Mas Cogan? Oh yang di kosan. Ya, itu yang sering pakai tank top doang. Yang tank top gombrong. Mas ya. Mas atau Mbak Mbak gue. Koko bukan. Iya. Itu anak kampus gue. Yang anak kampus gue. Iya. Udah enggak ada, guys. Udah enggak ada, guys. Udah pindah, enggak tahu kapan dia udah lenyap. Ah, sedih aku. Belum sempat ituan, maksudnya kenalan ya, kenalan. Sebel gue ngomongnya susah. Makan tumpeng tuh katanya. Pengen yang asin-asin jujur. Gue pengen yang manis sih. Mie instan kasih gula. Kemarin gue makan di Yupi kayak corn dog gitu. Corn dog. Dalamnya ada sosis, tapi ada mozzarella-nya kan. Enggak. Ada enggak ya, lupa. Ada yang ditaburin gula di pinggirnya. Emang iya. Corn dog tuh pakai gula. Oh, iya. Kayak pakai gula terus kita celupin ke topoki. Tapi yang kemarin gue dia dapat bumbu asin. Iya, ada honey-nya kan yang di enak banget. Jadi pengen makan jamu bakar. Bertaut. Terus masak lagi dong. Bun, hidup berjalan bagaikan bancingan. Coba lu bacain komen dari atas, tapi pakai nada. Kok kerja gue? Aduh, piscok meler aja. Boljuk Anina kan sendiri, Siska udah manis. Anin Palembang banget, karena pengen asin. Bertahu dong sih. Ini nih waktu tadi nih. Halo semuanya. Gamer juga. Seblak gak sih, weh? Wah, sabi. Bukan seblak, bakso aci. Bakso aci. Gue udah bilang tadi, tapi gue tadi barusan ngomong. Ngapain sih, Kak? Enggak apa-apa. Ayo pesen. Oh. Ya. Ya. Siapa nih? Karona. Kan lagi satu live. Gue gak ikutan deh.
apa sih? Kalau itu gini nih, gini kalau nih. Misalkan udah makanan yang berat, gurih, gue tadi barusan makan carbonara banyak banget. Ini bagian yang makan ini dulu makannya. Sumpah harus mencoba enak banget. Gue tadi baru workout. Cuci dong, cuil ya Ella. Lu gak tau gue naik 2 kilo sumpah. Seminggu ini. Gue 46. Lu berapa? Yaudah sih. Gue 46 guys. Gue 43. Sumpah lo? Iya. Ih, ikan lu sempat di bawah gue. Kok lu jadi di atas gue lagi dan gue enggak pernah di bawah lu ya, Kak? Pernah. Lu pernah berapa? Gue terakhir waktu 46. Gue gendut itu lo. Lu berapa pas gendut? 47,5. 47,5 aku pernah, guys. Kemarin waktu awal-awal. Makan? Makan terus. Abis makan nasi, terus makan sereal. Terus bikin telur, terus bikin mie instan. Tuh dia bilang aja sekali-sekali sih nggak apa-apa cheat day biar gendut. Thank you kak Opek. Opet nama cowok gue di film Sahabat Amber Kopet. Opek. Kopet. Kopet. Kalau kak Feven thank you. Ngaris thank you. Bener tuh bubur kacang hijau. Pakai ketan, pakai santan yang masih panas, enak malam-malam. Cari di mana bubur kacang hijau jam segini? Aku sebut di situ. Hah? Di mana? Oh ada, atau gue nggak? Wah ada, nasi padang. Nasi bebek. Pecel. Mas aku udah punya otot. Cepat. Iya udah bulat. Udah ini gak apa-apa, udah gak apa-apa. Udah gak usah. Gak apa-apa. Ada isinya air. Air dia isinya air. Tau gak kenapa gue isinya air? Iya karena gue suka mandi. Kenapa sih Anin isinya air? Karena gue kayak gak asin sumpah. Lu kayak spons. Lihat deh. Karena gue sering mandi makanya dia masuk. Gak kena sausak. Iya tuh dia tuh badannya air banget. Ya ampun kok bisa ya? Pling gitu. Kayak gitu. Kalau gue kering ya banget. Kita kalau divaksin sakit nih. Gue kering banget. Kalau ini divaksin ya kerasa itu. Membal ya, membal. Membal. Gue kering soalnya jarang minum juga. Enggak gitu konsepnya. Kau ya spons bapak emang guys. Guys, gue gak suka banget sama anak rambut ini loh, Kak. Itu kenapa dia dia kayak gini? Gue malah suka ada bawah-bawah. Kenapa? Karena dia kayak keribu. Kelongkongan. Apa? Kayaknya kayak sapi kan disuntik gitu. Lagi kelongkongan. Lihat tuh. Pengen itu deh, manis-manis kayak anin gitu. Makanya tuh kayak martabak. Martabak coklat keju. Yang tip kera aja deh. Ya enggak enak. Ah, tip kerma enggak kerasa makan. Ya kan cemil-cemil. Apa ini? Hah. Itu enggak cemil. Lu beli itu sih, beli yang oh, iya benar. Oh iya. Ya udah pesan. Ya udah, Gi. Gi. Ya gimana orang HP dipakai buat? HP buat dipakai ini. Tadi HP yang itu mana? Enggak ada itu. Yang buat eh, Anin katanya lu kalau divaksin kempes. Jahat. Ini apa sih ngitung apa weh? Gelambir. Bukan dia bukan gelambir, emang dia tuh emang bentuk badannya tuh gitu-gitu bukan. Basah gitu. Bukan. Eh, gua enggak gelambir aja dibilangin gelambir, gimana orang gelambir parah banget sih, enggak boleh body shaming. Canda, canda body shaming. Gendut-gendut kura-kuru lambemu, lambemu. I love my body and you should do si julur telu hey all I love you. Stasiun glamour harus apa sekarang? Eh pesen deh, gue pengen makan itu. Gak bisa kalau kita pesan ada satu yang dikorbankan live ini mati. Sini bisa tapi nggak ada isinya. Apa ya isi? Hah? Ya udah pakai cash. Ah. Eh nggak bisa dong. Gue tahu. Gimana? Keluar bentar ya, tolong teman kita. Iya. Oh iya. Dia mau pesen juga kali. Itu tuh coba yang paling deket itu ngomong ah nggak bukan best friend gue ya Ella cuma ngotok ya gue susah banget ini masih gue di pojokan gue ngotok nih iya ini karona sih menurut gue karona sih di pojokan sis ayo sis emang dia mau pesen ini nih minta tolong iya ih jauh Allah
Nggak mau lah. Kamar temen kita jauh. Eh, bersosialisasi? Nggak bisa, bersosialisasi di luar kosan sama orang-orang. Ah, elah. Gimana dong? Yaudah. Hai Kak Girmon, Kak Opek, Kak Rifci. Kita makan cemilan. Kak Damon. Yaudah. Kak Egi, Kak Iqbal. Tapi masih ada pais. Gak ada. Terus apa? Kacang? Iya. Makan kacang kita malam. Sama itu, tempe. Nasi ayamnya enak sih. Udah gak Kak? Nasi ayam? Oh. Itu mama lapar, mau ngemilin. Di eh. Di kiri. Gak apa-apa lah, udah pada tahu ini juga. Campur sari dong. Kayak gini. Eh, campur sari apa kalau bisa? Campur sari itu apa? Gak tau. Minuman Jawa. Aja, ntar gue sautin. Yang terkenal. Sari. Pamer Bojo. Sewo Ketok. Aku tahu nih ini. Sik asik, sik asik. Ya, itu dangdut, bukan campur sari. Masih kulit lah. Kutusulah seperti kenangan kowe karo aku. Kereta malam? Naleo. Dangdut. Apa bedanya? Juki-juki-juk. Kereta berangkat. Lanjut lembut sapan. Sapan. Citro. Citro janji. Wesak mestine aku ingin melongso sing tak tresnani. Ya maaf ya, aku tidak tahu. Nancani canji. Enak loh abis campur sari. Ayo siapa yang mau pesen guys? Gue cuma pengen itu hidup pahingnya doang sih. Iya nih. Pake coklatnya doang. Hombimpa deh, hombimpa. Siska fix. Ah malu. Corona. Ngelolong kamar depan aja nih. Nggak mau, dia pun cuma mau. Siapa tahu dia mau. Eh, mending lu. Iya dah, lewat bawah. Emang gue tadi kelihatan ya? Enggak. Enggak. Loncat. Iya, tidur. Enggak, belum. Ini jam berapa? Kok masih seger? Kayak gue ngerasa masih sore. Masih setengah 12. Kayak masih jam 7. Udah tidur. Ya itu. Siapa udah tidur? Masa udah tidur? Mana? Minta tolong. Karena HP kita dipakai. Tolong. Pesenannya apa, Bunda? Pai. Lu apa pesenannya? Apa tuh yang coklat? Apa itu namanya? Eh, gue nih, Sis. Hai. Udah tidur belum tidur? Mau pesan lagi. Pesenin, please. Please. Kita HP-nya dipakai semua. Karena kalian oke. Suruh chat tapi begitu. Oke. Lu minta pesenin ya, Kak. Makasih, Kak. Chatnya gimana? Ada bisa chat enggak di situ? Enggak punya. Email aja, email. Email. Bentar ya. Ntar sebentar lagi. Cepetan, enggak ada. Oh. Nanya apa, Nin? Aku itu. Apa namanya coklat? Pai coklat. Sama. Ngelag ya katanya. Sama mau yang murah-murah apa ya? Aku apa ya guys? Murah-murah lagi, hello. Spicy chicken bites. Spicy chicken bites, terus nasi ayam. Coklat. Waduh, dia nasi ayam. Udah cemilan nih, udah apa ya? Aku mau pai coklat sama Panas. Hot one please. Paket hot one. Kayak gitu catat aja deh. Di bawah itu. Tolong ambilin dong. Apa nih? Pakai apa? Enggak tahu sumpah. Apa nih? Bagus. Ini maaf ya. Serem banget clip. Pakai apa nih? Pakai ini aja. Dah, tulis aja di sini. Dah, tulis ya. Pai susu. Enggak karena di belakang aja. Di sini ini gak bisa masa kan orange ketemu ya udah kan bisa di bawah iya pai susu pai coklat dua terus pai susu lo apa nih hot one bentar panas satu spicy chicken bite itu yang kayak apa kak yang kecil pedes yang bulat ya tapi pasti gue pengen pakai nasi, masa gue pakai nasi, ah
Udah dibilang hot one sama kayak gue. Udah sih hot one. Hot one pie, udah. Wih, enak banget sih, enak banget. Nugget. Enggak sih. Gue gue pengen makan besar soalnya ini perutnya kayak udah penuh deh. Ya udah penuh belum kamu? Udah katanya. Bang malam-malam bikin mie instan. Iya. Ini enggak bisa dikecilinin. Panas, panas ya. Mati. Hah, mati. Masa sih coba gebuk. Matinya. Terus gimana? Lu enggak kebalik kan masa? Enggak. Kebalik kali. Enggak. Kalau iya nih, kalau iya gimana sumpah? Enggak sumpah, gue tanya kalau iya gimana nih? Bener sih itu, tadi udah bener. Gak bener dong Karona, kan harus kebalik. Iya tapi kan sesuai nih sini. Ini udah bener. Lah bukannya? Yang ini salah. Yang ini salah. Ani parah. Parah banget tadi nggak ngerti. Tenang dong. Lo juga nggak ngerti ya, jangan ngatain gue. Astagfirullah dari gua tadi. Bahasa. Gitu lu juga ngatain gue jangan lu juga enggak bisa ya. Spicy chicken bites. Terus apa? Hmm? Aduh, gue bingung nih pesan apa enggak ya makanannya. Kayak enggak gua enggak pesan makanan. Tapi mau pai coklat maksudnya. Lu enggak tahu kriuk-kriuk kulitnya. Beuh. Nugget panas-panas nasi panas. Beuh. Nugget enak banget sih. Gila sih. Nuggetnya itu dikit gitu kok. Terus kalau nasi tuh enak gitu. Enggak, tapi perut gue tadi udah satu makan. Ya udah, ya kan biar besok keluar semua. Apa? Kalian ikat nasi kotak itu loh yang kecil apa sih namanya? Fish fillet. Iya ya. Hah? Ada itu yang nasi segini. Rice bowl. Iya, apa sih gue enggak tahu namanya. Coba gue menu. Aduh, gue pakai susu, pakai coklat. Apa sih mulu? Sama spicy chicken. Spicy apa? Go to jump apa sih? Enggak sama spicy chicken bites aja deh. Ya udah dua berarti. Ya lah harganya sama aja kayak nasi itu. Satu udah kenyang. Bener juga lo jadi orang. Daripada banyak-banyak. Tapi hari ini gue udah makan ayam dua kali. Udah nggak apa-apa. 10.000 guys. Gue nggak maksudnya itu gue kenyang karena. Oke. Okay. Tapi kalau lihat orang makan pasti pengen. Iya, gue makan nasi gue di depan lu ntar gue makan. Mau pesen ginian dong, buang. Cepet gak? Apa nih? Nyami. Jadinya apa nih sis? Udah. Bentar ya, gue pengen kalau misalkan McD maksud gue kalau makan. Gue pengen dulu kalau udah kan dia datang. Datang. Gue buka. Wuh. Burger aja apa ya? Burger aja. Bener-bener jadi, tapi ini jadi aduh, gue harus liat menunya dulu. Ya udah liat takut ketukar, ya udah gue burger aja. Mac spicy. Iya. Yang spicy. Bukan, yang chicken. Mac chicken. Mac chicken spicy ya? Mac spicy chicken. Mac spicy chicken. Bisa gak nulis? Bisa kali bener. Aku hot itu satu, udah belum? Hot apa? Paket hot one. Oh iya udah. Ayamnya paha. Bisa kebaca gak tulisan gue? Semangat ya buat bacanya. Minumnya itu lemon tea. Satu doang yang pesen minum. Kan aku dapat paket. Oh. Sambelnya jangan lupa. Banyak banget. Abis nggak dikasih sumpah aku. Masa? Iya. Ada yang bilang paket snack aja sumpahnya nggak sih guys? Oh enggak. Enak tau? Pakai snack buat berdua kita aja, Pak. Pakai snack berdua. Udah, ini coret aja ya. Iya. Lu jadi burger enggak berarti? Ya udah, enggak jadi. Berarti kita pakai paket snack sama pakai coklat. Enggak kenyang. Lihat aja entar, pasti kayak kenyang. Harusnya pesen ini nih, lihat aja. Kenyang. Kita mah enggak kayak kenyang. Apa namanya? Lu emang mau makan bread, Kak? Gua enggak sih. Gua udah kenyang carbonara gue. Udah kembung. Paket snack. Thank you yang udah merekomendasikan. Dah, guys. Dah ini. 2 jam mikir makanan. Jar. Aduh, aneh-aneh aja nih hidup gue. Hancur hatiku mengenang di kau. Jadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang. Apa ya? Yang dulu pernah
pernah singgah, yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Sekali lagi maafkanlah. Udah ya. Thank you. Masih kada lagi maafkanlah. Karena lu bisa impersonate ini gak penyanyi? Boleh juga ya, lo ngelibetin gue. Coba jadi Ariana kan udah sering nih. Coba gimana kalau Ariana nyanyi? I think we should do gayanya lagi gak ini ya, gak kayak Ariana. Iya nih, nanti tolong besok kalau showroomnya lagi tolong makeup cetar ya, tiga-tiganya ya. Enggak jomplang gini. Ada yang komen. Ini I never want to come. You gotta to love me harder. Love me. Ariana Grande. Gue mau Britney Spears, no Britney. I just confess, I still believe. COVID-19. Isyana unlock the key. Okay, for you. Oh, susah banget itu. Iya, yeah, itu apa ya? Kita ketawa. Akulah kembang perawan. Ingin mulai berasa, berasa. Kita ada 10 pertandingan. Aku mulai jatuh cinta. Apa biar kan aku capek. I can do it in a day. Lihat. Ya, tadi. Apa? Ya. Grup kosnya. Oh, udah pada pulang ya? Udah. Pada mau pesan makan. Tuh kan emang kita tuh di kosan emang hidupnya malam. Eh, gue gilipin dong, Nim. Gak punya, ketinggalan. Ngantuk tapi tungguin kalian kelar. Kita kelar besok. Promo yang nyerok. Hey, jam 12 kan kita kelar? Iya, ini jam berapa? 15 menit lagi. Oke, okay, guys, kita akan kelar jam 12 ya, guys. Oke, okay. Kalau gitu kita akan memanfaatkan 15 menit waktu yang tersisa kita dengan melakukan apa? Iya, gak jadi makan dong. Hah? Ya, maksudnya makan ditontonin disini. Ini ngapain? Cukup tadi siang aja ya, guys. Cukup tadi aku udah makan ya. Ya, dia nyanyi ya. Kelar bes. Jadi wacana. Iya. Nanti ya besok. Jadi besok mau karena lu enggak mau. Hah? Karena lu kenapa gua harus mau? Karena dia ada yang karena kita ada mau ngajak. Udah uninstall, harus install dulu. Aku uninstall. Tuh kan banyak yang uninstall. Kenapa emang harus 3 orang? Ya maksudnya berdua. Oh. Terus aja nih impostornya satu doang. Eh kita ini enggak nih. Eh ini. Boleh. Hah? Pakai HP siapa? Apa ngapain? Nelfon Aurel. Di sini. Bisa. Ya udah telepon. Coba telepon. Apa tong? Bilang. Kita ngomong dulu pertama kali. Eh, Re, kita showroom nih, showroom. Iya. Iya benar. Nih, cap dulu nih. Sabar. Gue agak lapar sih.
untuk like katanya. Pesen banyak apa ya Karona? Kan snacknya banyak. Snacknya cuma buat berdua. Banyak tapi isinya. Dikit pernah pesan nggak sih? Pernah kan kita pernah waktu itu pesan. Masa? Iya, yang makan yang gila. Nyesel, nyesel gue suruh pesen nasi. Nggak, gue tetap gue tergoda. Apa? Ada pie coklat. Ya harusnya kita pesennya pie apple tau. Lebih enakan pie apple. Gak suka. Ah, pineapple, apple, pineapple, apple, pen. Ayo mukbang di SR. Guys, guys. Berarti kita melalui SR ini kita udah punya konten yang akan kita rutinitaskan. Asik. Bukan rutinkan. Ya. Kita gimana kalau kita nanti kita beli coy, kita mukbang bertiga. Ayo. Kayak tapi bener-bener banyak. Dimsum gak sih, dimsum? Ah, dimsum, jangan dimsum. Gue tau apa, kondok. Ini mahal sih. Iya, mahal. Lu mau beli. Dimsum, boleh. Dimsum sih, enggak sih. Mie. Mie gitu. Atau mie yang pedes. Aduh, aku gak bisa. Gak bisa. Aduh. Kalau mau, sambalnya seperempat aja. Sausnya seperempat. Kok gambarnya buram? Emang aku buram? Ya gimana ya guys? Tapi gue kenapa sih gue kayak beda banget di Instagram sama di showroom? Gue di Instagramnya tuh kayak ya sih, gak diangkat sama orang. Tadi kontennya masak. Jadi udah kumpul masak lah. Iya. Maaf ya buat semua orang yang melihat. Next-nya kita ini aja, make up dari yang benar-benar bare face. Ah, sampai yang cetar sampai banget. Dibilangin kita yang tadi gue suruh. Gak bisa, Nin, lama. Mukbang? Bukan, yang makeup-makeupan. Gak apa-apa. Jadi lo makeupin gue, tapi lo di tutup matanya. Gue makeupin Nin. Iya, emang kayak gitu. Oh my god, really? Ada yang lebih cemong lagi, yang gue ceritain. Apa? Jadi kita bikin di kertas, Jadi kan pertama kali step itu adalah foundation. Jadi kita ambil tuh, ada kayak ada foundation, ada eyeshadow, ada alis, ada blush on. Tapi jadi buat mata. Pas ambil misalkan kita mau pakai foundation, misalnya yang keambil adalah maskara. Ya udah kita pakai maskara. Tapi kan kita tahu kan guys, bentukannya guys. Ya udah kita ya enggak boleh gitulah. Ya, namanya juga mainan gimana sih? Ya kan? Namanya juga challenge. Gue mahal. Ya udah tutup mata aja, tapi enggak harus cari-cari. Kan ya udahlah kita makeup biasa aja, rahasia tetap magic JOT gitu. Jujur kontennya 2000 orang siap nyumbang masing-masing satu kon. Buat kacangin aja udah. Buat wih ada kita didatengin artis Thailand loh. Mister Jung Chi Vivat. Main-main. Sawadika. Sawadika. Chanchu Siska ka. Chanchu angin ka. Chan rakun. Pokoknya aku akan showroom. Gue nya udah make up full, kalian masih bare face. Oke, okay, it's okay. Tadi aku juga gitu. Terus lu hapus ya abis itu. Sumpah tahu yang bikin itu tahu enggak apa? Cuma rambut doang ini akan. Coba kalau dilepas. Enggak mau. Lebih-lebih makin singa, gila. Singa. Diikat satu aja. Diikat satu. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Kok aku pengen masuk JKT tapi enggak dibolehin. Kenapa? Kamu cowok jangan-jangan. Mana sih yang komen? Oke, okay, paling atas. Si Karona lucu. Apaan? Tadi jawabnya. Cuman mana gak sadar aja pasti. Mungkin kamu cowok. Mungkin kalau misalkan mungkin hari ini orang yang menti, yang tidak memperbolehkan kamu. Semangat ya. Oh aku cewek tuh katanya. Gak dibolehin orang tua. Berarti harus belajar dulu ya. Ya kan kadang ada orang tua yang lebih pengen anaknya fokus ke pendidikan gitu kan. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Gue kemarin nyanyi hari esok atau lusa. Gak salah dong. Ya oke. Okay. Kok lo ini bisa diganti-ganti ya?
Eh, bisa diganti gak sih? Apanya sih? Bininya samping-samping showroomnya. Kok lo beda sendiri? Gak tau, gue gak ngerti. Kemarin aku happy birthday. Kalian kan fokus ke pendidikan juga. Tuh, kenapa lo jawabnya gitu sih? Lo jelasin gimana ya? Ya bener sih. Mungkin orang tua kamu gak pengen kamu capek. Lo mau? Pokoknya, apapun yang terjadi, jangan patah semangat karena jalan itu belum berhasil buat kamu. Banyak jalan menuju Roma. Apa tuh? Emang di atas gue tuh sering bunyi-bunyi. Sumpah di atas lo? Really? Tapi sering kayak ada jalan jalan. Oh, oke. Okay. Kucing kali ya? Iya. Yeah. Sekali. Kita cerita horor aja. Nggak mau. Nyambung dong, tungguin 4.000. Tungguin gue 3.000 maksud lo? Iya, boleh. Kan 200 lagi. Mungkin hari ini, hari esok atau lusa. Udah pernah duet sama Marion? Belum pernah. Ya udah sih, virtual. Kamu virtual waktu itu? Enggak, waktu itu kan sama Marion. Cerita horor, yuk. Nggak duet, nggak mau. Takut guys, mau penakut. Jadi aku pernah di rumah, aku kan dulu sering diajak itu. Sumpah nggak mau nih. Tapi pengen cerita. Cerita. Dengari sekali sih sekali. Oke. Oke. Okay. Jadi dari rumah aku dulu tuh apa namanya? Enggak. Apa jemurannya tuh di luar. Kayak di belakang gitu loh. Nah, aku kan sering banget tuh disuruh apa namanya? Disuruh ngambilin jemuran. Jadi ada spray gede gitu kan. Tapi jadi jemuran aku tuh emang ada rumah aku yang di belakang. Ada emang katanya di sana tuh ada penunggunya. Lagi siang-siang itu padahal kayak aku ngambilnya dari kecil-kecil dulu kaos kaki, daleman gitu-gitu. Terus pas aku tarik spray gede gitu, ada yang kayak sumpah. Untungnya kayak sekali lewat gitu. Tahu itu enggak yang di yang ada di Narnia yang jadi faunnya, tau gak sih yang nonton lagi ya? Kayak gitu. Cowok cewek? Sampai gak tau, kayak gak jelas gitu. Dia tiba-tiba gini. Serem banget sih. Sumpah, gue ntar mandi gak mau. Jadi aku juga suka kayak gitu. Kayak ini pasti kayaknya kayak takut tadi ngagetin. Tapi pas tutup buka gak ada. I love you, supasit, juicy, vivat, bright, secara, juicy, very. Gak pernah kayak ngeliatin gitu-gitu ben sih. Hardy. Kamu pernah? Pernah ngeliatin doang, kecil. Josh Wire. Udah ya? Siska ngakak banget. Aduh. Masa orang lain takut hantu katanya tuh? Terus habis itu ya? Aku Lu pernah nonton horror Thailand? Enggak. Horror Thailand? Gue takut horror. Oh. Jadi dulu aku pernah ngontrak gitu. Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan, adik aku masih kecil. Adik aku emang indigo gitu. Yang mana yang paling pertama? Pas masih kecil. Jadi rumahku namanya rumah mangga. Rumah mangga karena di depannya main mangga. Karena di depannya ada pohon mangga. Nah, tahu kan di pohon mangga biasanya ada apa? Ada yang serem-serem gitu. Nah iya. Tapi pas itu, jadi aku tidur sekamar sama mama aku sama adik aku. Jadi pintunya tuh kebuka dikit gitu. Kenapa kebuka dikit? Kebuka dikit, emang pintunya dibuka dikit. Kenapa biar aku? Gak tau mamaku. Terus aku sama adik aku tidur kan. Terus habis itu ternyata kata mamaku, pas mama aku belum tidur. Jadi di tengah, di atas, di sela-sela pintu itu ada kakek-kakek. Terus lagi berdiri liatin gini. Tapi mukanya gak serem, kayak kakek-kakek biasa, tapi liatin gini. Terus besok paginya, mamaku takut tuh, jadi mamaku tidur. Terus besok paginya, adik aku yang paling kecil itu masih kayak umur 4 tahun gitu.
kayak gini, bun bun mau masakin mie bun, dua ya dua gitu. Ah buat siapa? Buat kakek di belakang. Buat kakek-kakek di belakang. Takut. Gue sih gue gak pernah ada aneh-aneh. Cuma pernah dengerin doang. Nah, ini bukan serem sis. Demi Allah, demi Tuhan. Oke. Jadi ada gue tuh emang kayak gitu kan tadi. Nah, tapi ada lagi beda gitu. Jadi dia pas tau gak sih waktu itu di Jambi apa Bengkulu apa itu loh gempa. Kayak gempa di sini. Padang. Enggak Bengkulu. Bengkulu ya? Iya, dulu ya. Lupa. Pas dulu deh. Terus habis itu paginya sebelum ada gempa itu adik aku. Jadi dulu meja kecil gitu. Meja makannya meja yang bawah gitu loh. Yang kayak Jepang-Jepang gitu tau kan? Meja jadi duduk lipat. Iya. Enggak, bukan meja lipat, meja pendek. Kesehan. Jadi dia kayak ininya kecil gitu. Adik aku tuh kayak masuk ke dalam situ pakai bantal. Awas, takut gitu. Oh, jadi ini kayak udah tahu gitu ya. Kenapa kata mami? Iya, takut ini goyang-goyang gitu aja. Padahal enggak ada apa-apa ya? Enggak ada apa-apa. Terus malamnya mamaku pergi kan sama adik aku keluar naik mobil. Aku sama papaku di rumah. Terus pas aku mau ke ruang apa namanya? Ruang makan. Jadi ruang makan tuh ada kayak lukisan gitu kan. Goyang-goyang. Aku kira enggak. Aku di dalam kamar. Jadi papaku biasanya taro itu apa namanya? Taro gasper di belakang pintu di itu. Goyang-goyang. Oh, kira ada hantu ternyata. Gempa. Anak kecil gitu enggak sih, guys? Aku pertama kali ngerasain gempa waktu di kosan ini. Iya. Iya, dulu di lantai atas kan di kamar pertama kan yang kamar kecil. Itu gue lagi ngerjain skripsi kan, sambil rebahan di kasur gitu di sini kan, mangku laptop. Terus goyang-goyang. Goyangnya kanan kiri kayak gue udah panik, gue bikin hantu, gue goyangin kasur. Ih, sumpah, besok kan gak pernah ngalamin gempa kan. Terus pas keluar kamar, kan gue udah kayak panik gitu kan takut. Ternyata pada keluar semua, ternyata gempa. Gempa ya. Gede banget ya? Gak banget sih, cuma ya Gede. Goyangnya kayak gede. Yang itu kan susulan. Oh yang itu, yang tim ke teater. Iya. Oh, iya. Bukan. Sebelum itu. Orang gue di kos. 2017, 2018. 2018. Oh yang waktu itu gue masih ada di sini itu gempa susulan ya? Yang udah di sini. Gue tiduran terlentang gitu. Geser. Oh itu mah setelah yang kejadian yang tim. Lu kos ini kan lu baru nih. Oh iya benar juga. Oh di kosan yang lama. Gue bingung. Gue tiduran gini kan biasanya gue nggak pernah tiduran gini. Geser gini. Tahu gak? Aku tadi itu. Gue pertama kali ngerasain gempa yang bener-bener ampe gak bisa lihat. Tahun 2009 ingat gak gempa gede banget? Gak tau. Pokoknya gue lagi bimbel kelas 3 SD. Di tutor ke rumah temennya nyokap gue, dia guru. Bener-bener kayak itu kan awalnya tuh goyang kayak seret. Ih takut banget sih. Terus gue nanyain ke ponakan gue, woy jangan goyang-goyangin kursi. Pas gue berdiri itu kan duk. Bener-bener sampe gak kelihatan kak itu. Gempanya atas bawah? Iya. Kok gak kelihatan? Mati lampunya jadi. Enggak. Kita ngelihat itu enggak bisa kita ngelihat jelas, sampai enggak bisa ngelihat jelas. Hah? Itu gede banget 2009. Ya enggak sih guys, ingat enggak sih? Sampai benar-benar kayak gini, Jogja. Gini. Lupa aku. Jogja ya kayaknya gede banget ya. Ah 2009 pokoknya. Abis itu enggak lama setelah itu ada gempa lagi, tapi beda hari. Tapi 2009 juga. Gue pokoknya baru pertama kali Merapi. Gempa waktu dari sini. Lupa. Kayaknya Merapi deh yang gede-gedean tuh Merapi deh. Tapi Jakarta kena gede banget. Yang waktu itu. Oh, gue tahu. Kayaknya yang waktu sampai TV yang lagi Jogja 2006. Ini 2006. Oh, bukan 2006, 2009. Ada 2009 di Jakarta doang. Entah ya, di 2009, Jakarta. Entahlah. Di Jakarta doang atau di mana gitu. Pokoknya gue pernah dulu waktu SMA kayaknya. Itu zaman lagi film BBF lagi hits banget kan. Gue pasang poster di kamar sampai naik kursi. Ternyata itu gempa. Gue enggak berasa sama sekali di rumah. Malu. Sesat lo emang. Padahal mama gue jaga toko di depan, goyang. Jakarta mana pernah gempa gede? Pernah gempa gede. Mungkin pusatnya bukan di Jakarta sih. Iya. Aku lupa di mana pusatnya, pokoknya pernah. Ah, dia komen. Yang kampung Trimbangan Lamen bukan. Itu mah kita waktu disensi ya. Iya, pas itu disensi lagi makan ramen juga. Oh, kalian enggak teater? Itu mah udah tim J ya? Udah tim J. Udah tim J. Oh, iya. Udah baru-baru kita tim J. Oh. Iya tim kek, bayangin weh. Yang lain itu lagi Sakagari. Lagi drama ya, lagi drama. Gua sendiri yang enggak mau masuk ke dalam.
dalam kesedihan itu gue nggak mau masuk, gue nangis ya, gue keluar, iya gue nangis. Itu udah goyang, udah goyang, kenapa sih lanjutin? Enggak, pada nggak sadar, dikirain emang apa stage-nya gitu. Iya benar, gempanya siang waktu itu pas 2009. Iya, kita lagi makan siang ya. Ih, terus pada nggak mau, pada nggak mau turun, gue bilang nggak usah ke dalam, gue gituin. Apalagi kita kalau lagi loncat-loncat ikut goyang nggak sih lantainya? Iya kan. Terus gue kayak gue diem di belakang, gue udah bawa tas gue, yang lain masih bawa mic. Akhirnya pada kita pakai seragam. Keluar tuh gue gitu. Lagian iya sih, takut sih gue kalau jadi kalian. Gue udah ganti sepatu. Akhirnya kita ngapain ya? Kita waktu itu ke teater juga, tadi mau latihan. Iya, kita iya. Tetap latihan, sumpah kita tetap latihan. Maksudnya? Iya, iya. Dan apapun kita tetap latihan. Iya, apa ya? Gak tau. Terus turun ke bawah, masih pakai baju Sakagari. Tsunami Pangandaran. Ah, udah lah jangan bahas. Ayo, sekarang kita menunggu kapan GoFood. Kapan? Kapan delivery kita sampai ya, guys? Ah. Langsung rame. Iya, iya. Happy birthday, Fanny. Oh, udah ulang tahun Fanny ya? Kita udah jam 12 ya, berarti? Oh, impressive. Happy birthday, Fanny. Gua paling terakhir keluar teater katanya. Happy birthday, Fanny. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Fanny. Yeay. Oke. Untuk menutup showroom kali ini, semoga kita selalu dilimpahi perlindungan dari Tuhan. Amin. Semoga negeri kita dan dunia juga semakin membaik ya dari COVID-19. Semoga amin, kalian amin, juga paling serius. Merasa terhibur dengan kita tadi showroom yang sangat acak adul ini, enggak ngerti ngapain. Nanti kita pikirin deh. Next kita pikirin dan lebih berkonsep. Ini aku enggak kelihatan sih. Ini juga dadakan, tiba-tiba digabung. Oke, kalau gitu aku siapa? Gue dulu ya, gue mau baca yang sampai di row kedua. Berarti ini sampai nomor berapa sih ini biasanya? 16 13 16, saya baju. Aku mau baca yang 30 orang yang ada di urutan pertama. Dikit lagi 4.000 nambet di showroom aku. Terima kasih Kak Girumon, terima kasih Kak FMI, thank you Kak Akustik, thank you Kak Devin, thank you Kak Tio, thank you Kak Dia, thank you Kak Gobang Godi, thank you Kak Kung, thank you Kak Erlangga, thank you Kak Ram, thank you Kak Dikosan, thank you Kak siapa saya, thank you Kak La, thank you Kak Ojo Lali Guyu, Ojo Lali Guyu guys, thank you Kak Moy Hakim, thank you Kak Ganteng Gan, wes ganteng, thank you Kak Jeremy, thank you Kak Blue Rose is cool, thank you Kak apa nih? Kak CP, RCR, NB. Thank you Kak Adi Suseno, thank you Kak Riza, thank you Kak Ayu, thank you Kak Ani, thank you Kak Gang Kenangan, thank you Kak Felix Smart, thank you Kak Akasha, thank you Kak Faye, thank you Kak Alvin, thank you Kak Cynthia, dan thank you Kak Sopo. Sopo, kok ya Sopo? Terima kasih semuanya buat hari ini. Aku ya. Oke, sekarang Anin. Tolong polo. Thank you Kak Girumon, thank you Kak Opek, thank you Kak Rifci, thank you Kak Damon, nomor 5 ada Kak Alsa, Kak Praditya, Kak Hei Kisang, Kak Riz, Kak Egy, emang gitu, Kak Alfian, Kak Saltanya Anin, Kak Rian, Kak Kola, Kak Aul, Kak Mat, Kak Denis, Kak Hilal, Kak Rofik, Kak Ristiawan, Kak Via, Kak Bielo, Kak Re, Kak Rian, Kak Sobat Halu, Kak Komang, Kak Matthew, Kak Lia, Kak Sugi, Kak Amel, Kak Azil, Kak Bujanadi, Kak Jan, Kak Eni, Kak Kenny, Kak Kuro-Kuro, Kak Anes, Kak Feven, Kak Fo, Kak Nova, Kak Seno, Kak Hanum, Kak Gep, Kak Samel, Kak Aldea, Kak Faisal, Kak Inirita, nomor 45 ada Kak Febri, nomor 46 ada Haryanti, nomor 47 ada Vika, nomor 48 ada Faisal, nomor 49 Jimmy, nomor 90 Junya Teti. Thank you. Sampai berapa, Nin? Aku sih 50. Aku 30. Thank you ya semuanya. Berapa? Thank you Kak Hirumon, thank you Kak Apriskiani alias Amel, sampai, thank you Kak Akustik, belum Dikduk Der, thank you Akun Tugas Sidik, thank you Ismail Eko, thank Karona, you lu mau Apple nggak Pak Apple? Boleh. Ya udah nggak apa. Thank you X Saturday, thank you Yuski Firdaus. Cakep
Fandi Pondit. Thank you Kak Alzain, thank you Felix Michael, thank you Jan, thank you Eska Darma, thank you Fikri Hidayah, thank you Rek, thank you Tania, thank you Ajisi, thank you Ponpon, thank you Indrianto, thank you Komang, thank you Riza, thank you Azir, thank you Dadon, thank you Paul, thank you Sans, thank you Iqbalash, thank you Raden Taufik Nur Hidayat, thank you Kezia, thank you Fear, thank you Faistono, thank you Don Adenya JKT48, thank you Karen, thank you Rangga S, thank you Nugroho, thank you Momo Ciki, thank you Andri 2099, thank you Jung Siaks, thank you Pinot, thank you Magas baca guys. Nomor 38, thank you. Nomor 39, thank you Gildam. Thank you. Nomor 40, thank you Vino Kit Cats. 41, thank you Le Mamin. Thank you Valerie Angeline, thank you Devi Alifa, thank you Piccolo Kopi. Thank you bacanya apa nih? Besi. Si Melody. Thank you Alif Mauludi, thank you Lupi, thank you Susi Sri Trianti, thank you RN, RN siapa Rona? Thank you Esko Pimik. Oke, okay, itu 50 besar kita. Wow, udah sampai 4004. Ya, aku belum 3000. Thank you guys. Oke, okay. Corona capture dulu enggak sih? Entar aja pas kita udah. Sekarang kita pause dulu. Kita pause Corona biar kalian bisa capture. Yeah. Ganti-gantian terus nanti kita capture-nya pas udah end aja ya, Kak. Oke. Okay. Let's go guys. Eh, mau capture deh. Pause ya, satu, dua. Mana sih? Lagi. Satu, dua. Oke. Okay. Sekarang aku ya guys, kita pause di sini. Pause. Pause. Gue capture deh sekali. Lagi guys. Ya. Adin. Oke, okay, salam. Ayo. Lama banget. Mau capture gak, Din? Nah, capture ya. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Yeay. Yeay. Kita yang bareng-bareng, kita yang bareng-bareng. Tiga, dua, dah semuanya, dah.